Iki konsepe piye lho iki? Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Mukena macan tutul, saur avatar, motor nyungsep di genteng. Sekarang apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa kalian? Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini berkembang, karena akan membahas video-video yang menarik yang akan menghibur teman-teman semuanya. Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai penjual narkoba. Ada intel polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba dan ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai penjual narkoba. Gimana konsepnya? Dah polisi tangkap polisi. Weh, Pak Menteri, Mas AHY, ini lagi ngapain ya? Oh my god. Wow. Kok diam aja Mas Menteri dipegang-pegang, dipeluk-peluk sama cewek. Bentar. Ini gambar. Pantesan ini gambar loh ini. Real loh. Saya kirain nyata loh ini. Kita baca komentar coba. Dipantau Mbak Anissa Pohan. Itu kenapa dipeluk diam aja? Udah punya istri loh. Sama, aku tadi mikirnya juga gitu. Tak kirain dia tadi beneran. Ternyata cuman gambar. Jangan sampai ada yang bikin versi mayor tadi. Gitu. Gue pikir beneran pantesan kok Aye diem aja. Nah betul, saya juga mengira demikian. Kok Mas Menteri diem aja ternyata. Bangunin sahur versi kedatangan kereta. Nah ini sangat kreatif loh. Jadi berbagai macam kreativitas anak muda ketika membangunkan sahur. Dikasih rokok senengnya, minta ampun. Nah, bagi para perokok memang kenikmatan merokok itu setelah makan. Wah, setelah makan kenyang. Surganya dunia pokoknya. Nek cara jawane bar mangan orang rokok padha karo ngising ra cewok. Kasian bang kamu. Baru aja satu hisapan lagi enak-enaknya, tiba-tiba adzan.
baru nyala udah azan subuh. Jam 4:35. Loh om, mau kemana om? Sholat subuh. Loh emang jam berapa om? Tanggal 5 kan? Astagfirullahaladzim, kenapa nggak bangunin sih om? Tega bener. Nih, coba kamu lihat. Kejadiannya itu seperti ini persis kemarin. Kedua anak laki-laki saya itu saya bangunin. Kasihan banget ya. Dia makan cuman pakai garam saja. Dikasih apa ini? Masa dikasih iPhone? Ini maksudnya apa ini? Itu lagi, kalau orang itu saya pasti curiga. Kalau orang itu seperti tadi adegan yang tadi. Gue kira dikasih nasi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Emang boleh bang gak baca doa buka puasa? Serius nanya. POV menuju tempat takjil mencegah non is berburu takjil. No comment. Ada uang emak pun sayang. Tuh langsung dikasih uang. Bangun lagi, bangun. Bangun. Dikasih uang lagi. Tidur lagi cantik. Jadi intinya segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang. Bisa-bisanya kamar ada proyektornya. Tapi bener juga ya, itu kamar tidur tapi kok ada proyektornya, buat apa ya? Padahal udah bawa cedong PUBG. Mau diketok pakai centong. Iki konsep piye lo iki? Ora, iki cara konsep piye Kang? Kate iki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Mukena macan tutul, saur avatar, motor nyungsep di genteng. Sekarang apalagi? Allah. Kebiasaan. Iya, ayam tentrem.
sedot jus. Ternyata pak polisi sekarang itu lucu loh bikin konten-kontennya. Doa buka puasanya ketinggalan. Nah, betul kan? Akpol bisa lucu juga ya. POV ketika HP suami diperiksa istri dan ditemukan sesuatu yang aneh. Padahal udah selesai loh tadi. Salam. Ini apa lagi? Kabarnya sampai sekarang dia masih sholat. Rombongan poso beduk, mana suaranya? Tapi kalau sudah dewasa poso beduk yo keterlaluan. Selalu pamit puasa tapi nyatanya mokel juga. Kita sambut bersama-sama rombongan poso beduk masih bersama New Mokel. Rombongan poso beduk New Mokel. Kita sambut bersama-sama rombongan poso beduk masih bersama New Mokel. Ya, masih bersama New Badok Beduk. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.